Halo, nama saya Ricky dari halaman Venue and Dining. Oh, iya, ini kan sebenarnya awalnya memang rumah. Berdiri 2003, kita tuh rumah ini ditinggalin sekitar 10 tahun ya. 10 tahun penghuninya pindah, udah itu ada sempat ada satu kafe yang berdiri di sini sekitar 5 tahun lah ya kira-kira. Namun mereka tuh memutuskan semenjak COVID tidak melanjutkan lagi. Jadi kita pikir kenapa nggak kita coba untuk merubah konsepnya, dan kita dari pihak keluarga sih pengen ini dijadikan seperti keadaan seperti dulu waktu kita masih tinggal. Jadi tamannya semua ini sebenarnya masih sama aja seperti dulu, lapangan parkir, halaman belakang. Hanya kita kelihatan kali mungkin di belakang ya, hanya menambah dua section indoor dan outdoor buat area diningnya. Itu aja sih. Responnya cukup baik ya, karena saya melihat tuh ada berbagai macam profil dari orang yang datang ya, dari anak muda, keluarga, orang kantoran, terus dari komunitas gitu ya, karena memang ya mereka mungkin kalau saya dengar saat ini lebih mencari suasana outdoor ya, ya udah mungkin udah pengen ganti yang nggak di indoor lagi, nggak AC terus, nggak di dalam gedung terus gitu ya. Dan anak-anak muda ini kan lebih banyak memang aktivitasnya di luar, jadi mereka mau pakai halaman ini untuk foto-foto lah ya, zaman sekarang ya, sosial media dan sebagainya lah gitu. Saya ingin menjadikan halaman dining ini ya, tentu kita kan kalau dibilang oh resto ya pasti jual makanan, jual minuman ya, tapi saya coba untuk memberikan mungkin seperti halaman ini menjadi solusi ya, khususnya buat warga sekitar Bintaro. Contohnya gini aja deh, misalkan ada keluarga kecil mau ngadain acara ulang tahun buat anaknya gitu ya, kita punya halaman yang luas ya, ini lebih ke kids friendly gitu ya. Mereka bisa dengan nggak khawatir lah anaknya main seperti di halaman rumah orang gimana sih ya. Beda ya kalau kita misalkan adakan di suatu restoran yang pinggir jalan ya, mungkin mereka akan khawatir, wah anak gua lagi lari-lari kemana nih gitu loh ya. Mungkin kayak hari ini pun ada ya, saya sebut aja lah kayak penjual online itu yang dia jualan baju ya, mereka memanfaatkan halaman ini untuk photoshoot gitu loh. Dan saya rasa itu kan nggak bisa mereka lakukan di restoran yang ada di dalam mall, surat minta izin aja repot ya kan. Kalau kita sih welcome aja mereka foto-foto, mereka makan minum gitu loh, yang mungkin suatu saat akan ada komunitas-komunitas lain yang bisa melihat ini bisa menjadi bagian dari aktivitas mereka, yang kita juga nggak tahu mereka yang lebih kreatif lah ya. Tapi buat kita sih welcome aja, nggak ada restriction, oh harus begini harus begini ya, pakailah halaman kita ini buat aktivitas kalian lah. Kira-kira halaman dining nih apa sih kedepannya? Buat saya tuh mereka makan lebih, visualisasinya tuh lebih besar dibandingkan kita ya. Mereka hanya melihat foto interior kita lewat Instagram, tapi mereka udah bisa ngebayangin, ah nanti saya tunangan di sini aja deh, ya kan? Ah nanti saya intimate wedding di sini aja deh, yang kapasitasnya tuh kira-kira mungkin di sini menurut saya ya nyamannya di 100 pax. Saya rasa saat ini zaman sekarang ini setiap usaha apapun juga pasti akan buka suatu akun sosial media, ya kan? Mereka akan posting foto, video, apalagi sekarang kita banyak dibantu sama customer-customer yang tadi saya bilang tiba-tiba nge-tag kita, ya. Ya influencer visual kan berbicara dengan sendirinya kan ya. Jadi kalau strategi utama ditanya, strategi utamanya apa, saya berusaha untuk welcome everyone. Mereka datang kemari, mereka enjoy suasananya, bagus ya halamannya, adem ya. Ya tadi kan komennya adem nih, nggak panas gitu kan, walaupun jam berapa tadi, jam 1:30 gitu ya. Orang merasa nyaman, saya rasa itu adalah strategi marketing paling baik. Ya kan, tanpa effort dari kita, ya kan, mereka juga akan bilang cobain deh, enak nih di sini, adem nih di sini.
apapun itulah yang mereka coba untuk convince teman-temannya untuk datang kemari. Saya rasa itu strategi yang paling baik ya. Makanan sih kalau saya belajar dari influencer ya, apa istilahnya, menu-menu comfort ya. Saya juga tanya, apa sih maksudnya comfort gitu kan? Comfort di kantong om, comfort di harga, comfort di rasa gitu ya. Yang misalkan, ya kita kan biasa kalau lapar makannya nasi gitu kan, mie gitu kan. Jadi kita ada nasi campur halaman yang terdiri dari beberapa lauk ya, nasi goreng kampung halaman yang ada sate ayamnya yang katanya empuk banget menurut konsumen kita gitu ya. Di jam berapapun, misalkan di jam tanggung orang kadang-kadang masih kenyang, mereka bisa menikmati berbagai macam snack kita ya. Dessert juga ada, kayak ada sweet waffle ya, ada itu, ada scoop, satu scoop ice creamnya. Jadi sebenarnya kita berusaha untuk bisa menjamu orang setiap saat. Ada yang lagi lapar banget, ada yang lagi laparnya tanggung. Nah, kita coba untuk bervariasi di menu itu, gitu loh. Jadi nggak ada nih misalkan, baru makan nih, nggak bisa lah. Di halaman kan menu-menu berat semua, ya kan. Jadi sebenarnya tujuannya ya, yang tadi saya bilang, datang aja lihat-lihat halaman deh. Ya kan, no charge juga kan. Chef Norman Ismail itu kan sebenarnya kita udah kenal sebelum kita memutuskan untuk bikin sebuah restoran kan. Ya saya rasa itu hal yang wajar lah kalau kita biasa kalau mau minta tolong untuk sesuatu ya pasti kita cari profesionalnya kan, ya. Dan kebenaran seorang yang paham dengan apa yang kita butuhkan ini adalah seorang teman juga gitu loh. Jadi buat saya tuh bicaranya lebih enak gitu loh, ya kan. Chef nih, kita mau rencana bikin gini, dan itu udah nyambung aja idenya gitu loh. Makanya perencanaannya itu khususnya di kitchen, di menu itu tidak memakan waktu terlalu lama, dan kita selalu diskusi untuk review lah ya, menunya mana yang paling diminati pelanggan kita dan mana yang kira-kira boleh nih kita mulai coba, ya kan, untuk memperkenalkan menu-menu yang ya mungkin yang ada, yang secara ini ada di bayangannya Chef Norman lah. Dan di sini kita ada yang favorit nasi goreng halaman, nasi campur halaman, ada juga ya snackingnya pasti familiar lah, pisang goreng, terus singkong goreng, adalah kondimen-kondimen uniknya yang nanti ya datang aja ntar tahu. Yang ditawarkan ini sebetulnya lebih ke comfort food ya, comfort food. Makanan-makanan ya sebetulnya ya sudah dikenal di masyarakat luas, jadi cuman beda. Maksudnya beda dari yang lain tuh, baik dari cara penyajiannya, kemudian ya menunya juga beberapa ada menu yang unik ya, kayak kita ada jual bone marrow. Bone marrow-nya itu kita kasih daging sapi khas dalam atau tenderloin dengan bumbu Indonesia. Tentu penyajiannya ada yang pakai ketan bakar atau pakai nasi bakar gurih. Kemudian juga ada kayak sate marangi, terus ada waffle, ada soto, nasi campur dan lain sebagainya. Jadi lebih ke ya makanan Indonesia ya, tapi kita kemas, kita ramu. Dengan jadi sajiannya itu enak tapi tetap tidak melupakan estetika dari sebuah makanan. Jadi bukan hanya rasanya aja enak, tapi memang pada saat melihat kelihatannya kayak wow gitu. Tapi sebetulnya ada juga beberapa menu yang bukan dari Indonesia ya. Karena kan tidak bisa dipungkiri
Ada juga beberapa yang mungkin ya pengen coba menu-menu yang lain, kayak kita ada waffle, terus ada kayak breakfast menu, itu ada beberapa kita menggunakan menu-menu western, tapi ya tetap dipilih menu-menu yang kira-kira lebih mudah untuk diterima oleh customer. Makanya kita tawarkan menu yang cukup banyak variannya, mulai dari menu yang light bite, kemudian ada main course-nya, ada menu dessert-nya. Harganya juga cukup terjangkau ya kalau menurut saya, dengan rasa makanan dan penyajian yang bagus dan juga pelayanan yang bagus, juga tempat yang nyaman. Saya rasa nggak ada salahnya sih kalau orang datang ke sini lagi, datang lagi, datang lagi, datang lagi. Ada banyak sih ya yang bisa saya rekomendasikan. Misalnya contoh yang pertama ya, dari mulai harganya yang agak lumayan tinggi nih. Satu ada bone marrow tadi ya, atau sum-sum tulang disajikan dengan daging khas dalam. Ada bumbu sate yang creamy, terus segarnya sambal matah yang freshly made, jadi dibikinnya tuh benar-benar fresh. Disajikan dengan nasi bakar gurih, ya itu bisa dicoba, itu recommended sekali. Kemudian ada juga buntut bakar kalio, ya. Kemudian ada lagi kalau untuk yang menu-menu favorit lainnya, ada nasi campur. Nasi campurnya di sini cukup enak, makanya kami berencana untuk menambah berbagai varian menu nasi campur. Jadi nanti kalau datang ke sini mungkin akan jadi salah satu tempat untuk nyari nasi campur yang banyak variannya nanti di halaman ini. Ya, itu nasi campurnya enak. Kemudian ada waffle ya. Waffle-nya ada dua, ada yang savory, ada yang manis. Ini dua-duanya favorit. Ada yang savory-nya itu dia rasanya tuh pedas manis karena dia memang Korean chicken dalamnya tuh. Jadi kayak sandwich tapi dia waffle ya. Kemudian ada yang mixed berry, atau jadi dia itu pakai mixed berry kompot. Jadi dia manis. Dia ini salah satu favorit juga. Dan juga ada bubur kampiun. Bubur kampiun. Ini bubur kampiunnya saya sajikan lebih apa ya? Ya lebih menarik, lebih estetik, tapi tidak meninggalkan rasa originalitas dari bubur kampiun itu sendiri. Strategi bisa di-copy sih, tapi rezeki nggak bisa dipaste. Ya kalau dari segi bisnis, kita punya produk yang sama, market yang akan memilih kan? Iya kan? Semua bisa dagang handphone di satu lantai, tapi punya pelanggan masing-masing kan? Apalagi kita punya halaman yang berbeda, punya menu yang berbeda, jadi kita nggak usah khawatir. Gitu. Nah, saya mau halaman ini masuk ke bucket list kali ya. Iya kan? Atau paling nggak ya list. Ya, oke, okay, next week kita ke sana ya, ke halaman ya, gitu. Halaman dining itu saat ini kita weekdays buka dari jam 10 sampai jam 9. Hari Sabtu dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Hari Minggu dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam juga. Nah, kenapa kita buka Minggu? Ya udah jelas lah. Saya pengen ya mungkin ada goeser, orang habis naik motor, aus ya. Ya, please come to halaman. Ya, kita ada minuman yang kopi, ada mocktail, ada ya... ada beberapa minuman menyegarkan lah. Harapan untuk halaman, ya jelas ya, yang utama konsep kita itu bisa diterima oleh orang sekitar, khususnya Bintaro. Konsep tadi ya, mungkin kita juga nggak fancy-fancy ya, kalau tadi saya bilang, halaman ini ya memang 20 tahun yang lalu halamannya seperti ini, gitu loh. Yang membedakan hanya bangunan yang baru kita bangun dan baru kita buka 18 Agustus. Harap kalau konsep ini kita bisa diterima, tentu
ini akan berjalan terus dong, ya kan? Dan saya juga mengharapkan ada sekarang halaman di Bintaro, mungkin nanti halaman di Depok, mungkin nanti halaman di mana gitu loh. Ya mohon doanya aja supaya kita bisa berkembang gitu. Oke, satu alasan tempat yang nyaman, makanan yang enak, pelayanan yang terbaik, itu yang bisa kita dapatkan di halaman.